Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita kedatangan pasien CPU ya teman-teman. CPU HP Prodes dengan serinya HP Prodes 400G2MT. Jadi kasusnya ini dia nyala tapi ada beep ya, ada kode beepnya. Jadi nanti kita cari tahu kode beepnya itu kerusakannya ada di mana. Pertama-tama kita tes dulu. Ketika kita tekan tombol power, dia nanti langsung ini ya, lampu powernya dia warna merah ya, dan ada bunyi beep-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia ini beep-nya 4 kali, kemudian jeda sekitar 2 detik. Kemudian lanjut lagi beep 4 kali. Ini enggak nyala ya teman-teman, kipasnya enggak muter. Jadi kalau kita cek di situsnya HP, kita cari pakai kata kunci HP Prodes error beep kodenya, nanti muncul itu banyak sih, banyak penjelasannya. Cuma yang pasti dijelaskan di situ itu errornya ada di power supply ya teman-teman. Di power supply ini. Jadi coba kita ganti power supply dulu. Nanti kita tes lagi. Oke, langsung kita ke proses pengerjaan. Ini kita tes pakai power supply biasa dulu ya teman-teman. Jadi kalau udah fix tinggal kita ganti aja pakai power supply yang baru. Ini dilepas dulu kabelnya. Ini kita pakai power supply tester aja. Oke, ini sudah terpasang power supply, langsung juga kita nyalakan. Oke, itu kipasnya sudah muter ya teman-teman. Coba kita sambungkan ke display dulu. Oke, ini sudah kita sambung ke display teman-teman. Sudah bisa nyala. Jadi untuk kasus di CPU HP Prodes 400G2MT itu kendalanya ada di power supply untuk beep 4 kali, jeda 2 detik, kemudian beep lagi 4 kali dan seterusnya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.